Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Belajar Adobe Lightroom CC bersama saya, Mansur Jaafar. Dalam episod ke-6 ini, kita akan belajar mengenali dan memahami histogram, bagaimana menggunakan cropping dan rotating gambar. Akhir sekali, kita belajar bagaimana menggunakan basic panel untuk membuat global color correction. Di dalam modul library dan develop, terdapat panel histogram. Histogram adalah sangat penting untuk melihat sama ada exposure gambar adalah underexposed ataupun overexposed. Sekarang kita akan klik pada modul develop. Dalam modul develop ni terdapat histogram yang menunjukkan nilai-nilai cahaya dan warna di dalam gambar berikut. Jadi kalau kita perhatikan gambar rajah yang saya sediakan dalam gambar ini, dalam graf histogram, nilai kecerahan warna di dalam 8 bit di sini adalah kosong. Bermakna warna di sini adalah hitam gelap, ya. Dan di sebelah kanan nilai warna adalah 255, bermakna putih. Tidak ada sebarang tone, maknanya putih. Jadi tempat nilai warna kosong dipanggil blacks, blacks di dalam Lightroom. Tempat warna di mana tidak ada warna, iaitu putih, dipanggil whites, dan di mana tempat yang dipanggil shadow adalah lebih kurang warna bernilai 65, dan juga tempat di mana dipanggil highlight bernilai lebih kurang 191. Di dalam basic panel, kita juga boleh dapati highlight, shadow, whites dan blacks. Jadi sebarang adjustment untuk highlights, kita boleh adjust menggunakan slider ini. Shadow kita boleh gunakan slider ini. Whites boleh guna slider ini. Black boleh gunakan slider ini. Jadi ini bersamaan dengan nilai-nilai yang ada dalam graf histogram. Di dalam graf histogram, jika grafnya kebanyakan berkumpul di tengah, bermakna exposure-nya adalah baik. Tetapi sebaliknya, jika grafnya berkumpul di sebelah kiri, bermakna exposure-nya adalah underexposed. Dan begitu juga jika grafnya berkumpul di sebelah kanan, bermakna exposure-nya adalah overexposed. Di dalam histogram, terdapat ikon tiga segi di atas bahagian blacks dan satu lagi di atas bahagian whites. Ikon tiga segi ini boleh di-on atau di-off-kan dengan clicking padanya. Jadi contohnya, bila kita on-kan bahagian highlight, di dalam gambar terdapat kawasan yang berwarna merah yang menunjukkan kawasan highlight clipping, iaitu tidak terdapat sebarang detail di situ. Ini menunjukkan gambar ini telah overexposed. Dan sekarang ni saya akan menjadikan gambar ini underexposed dan kita akan onkan tiga segi di atas blacks. Ini menunjukkan dengan warna biru. Kawasan yang berwarna biru bermaknanya kawasan itu telah menjadi terlalu gelap. Jadi ini juga menunjukkan gambar kita adalah underexposed. Cropping gambar boleh dilakukan dengan menggunakan tools crop overlay, sama ada menarik handle ataupun menggunakan preset yang diberi. Untuk line horizon yang sengit, kita boleh menggunakan straightening tool untuk membetulkannya. Kita klik pada ujung sebelah kiri, kemudian tarik sampai ujung sebelah kanan dan lepaskan, dan gambar akan di-straightenkan secara automatik. Sekarang kita tekan done. Di dalam basic panel, kita boleh memilih preset white balance yang diberikan oleh Lightroom seperti auto, daylight,
cloudy, shade, tungsten, fluorescent, flash ataupun custom. Contohnya kita pilih cloudy, ya. Ataupun kalau mahu kita boleh secara manual memilih white balance yang diperlukan, ya, dengan mengadjust temperature ke kiri semakin biru, ke kanan semakin kuning, dan tint ke kiri semakin hijau, ke kanan semakin magenta. Untuk reset balik white balance, kita boleh tekan reset. Jadi untuk latihan ini saya akan memilih white balance daylight. Seterusnya kita akan menggunakan auto tone untuk supaya Lightroom memilih exposure untuk kita. Jadi daripada sini kita boleh adjust jika kita tak berpuas hati dengan apa yang Lightroom berikan. Contohnya kalaulah kita rasa gambar ni terlalu terang, kita boleh kurangkan exposure dia, ya, ataupun kalau kita mahu kita boleh tolak ke kanan untuk menambahkan exposure, dan kontras kita boleh betulkan, kurangkan lagi ataupun menambahkan lagi. Dan kita drag di sini untuk melihat komen-komen tambahan. Jadi kalau kita perhatikan dalam gambar kita terdapat kawasan merah dan kawasan biru. Ini menandakan gambar kita ada bahagian yang overexposed, ada juga bahagian yang underexposed. Jadi untuk kawasan yang overexposed, kita boleh kurangkan whites. Bila kita adjust white ke kiri, kawasan merah menjadi semakin kecil, ya, ataupun kalau nak kita boleh biarkan terus tidak ada kawasan merah ataupun ada sedikit sahaja. Dan untuk blacks, kita kena terangkan dia sikit, bagi terang sampai tak ada warna biru. Jika bahagian highlight masih terdapat highlight clipping, kita boleh menggunakan highlight untuk mengurangkan highlight clipping. Dan di bahagian shadow, jika kita rasa masih terlalu gelap, kita boleh terangkan bahagian shadow sahaja. Jadi kita boleh nampak dengan lebih detail di bahagian shadow. Seterusnya, Collider Clarity membolehkan kita menambah kontras pada bahagian mid-tone. Biasanya sangat sesuai untuk ditambah pada setiap gambar, cuma jumlahnya jangan terlalu banyak. Jadi dengan menggunakan clarity, gambar kita nampak lebih menarik lagi. Kalau kita kurangkan clarity, gambar kita akan menjadi lebih soft ataupun lebih lembut ataupun lebih blur. Biasanya sangat sesuai digunakan untuk melembutkan atau memblurkan bahagian skin tone. Okey, untuk slider vibrance. Vibrance ni digunakan untuk menambah saturation warna primary. Bermakna warna primary ni seperti warna merah, hijau dan biru. Jadi bila kita gunakan vibrant ni, dia hanya menambahkan warna pada tiga warna tadi, iaitu merah, biru, hijau. Dan saturation akan menambah warna untuk semua warna, termasuk warna merah, hijau dan biru. Biasa yang ini sesuai kalau bukan gambar yang ada skin tone. Ya, kalau yang ada skin tone lebih sesuai untuk guna vibrance. Untuk melihat gambar yang sebelum dan selepas di adjust, kita boleh tekan keyboard Y. Yang sebelah kiri adalah before,
yang sebelum, dan sebelah kanan adalah after. Kita ada juga pilihan di sini untuk memilih melihat perbandingan ini dalam window yang lain. Ya, bersebelahan, atas bawah, separuh-separuh. Dan kalau kita nak keluar daripada perbandingan ini, kita boleh tekan Y. Sekian, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.